Oke, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Kalau kamu tengok channel ini, sekarang kita tengah buat talk show. Oke, saya bersama dengan kawan-kawan saya dalam production channel Irwan Idris. So, kita sudah pun selesai sebanyak 4 episod dan selama 5 minggu kita bersama. So, basically terlalu banyak surprise, terlalu banyak kejutan. So, hari ini kita akan bongkar semua masalah, semua rahsia. Tapi bukan juga pasal, kita nak akan cerita pasal pelakon kan. Siap, orang cakap apalah sangat pelakon tu kan. So basically kita mau cerita pasal Lada Tu. Okay, so kita syuting ni latar belakang dia di Lada Tu. Yang episod pertama tu kita shoot di Bukit Perdana. And then drone shot tu ada di Kampung Wawasan. Kampung Wawasan tu sebenarnya kalau kamu mau tahu, kamu kena tengok video ni sampai habis. Rumah yang kami syuting tu rumah siapa. Okay, let's go. Kita tengok intro dulu. Okay, so tadi intro kamu tengok, tu intro saya baru buat tadi sekejap. So basically kita perlukan intro, kita mahu bagi orang tahu. Ramai orang tanya-tanya siapa si Irwan ni sebenarnya. So basically saya ada channel. Channel ni lama sudah, sejak 2008. Okay, 2008 dulu entah apa saya bikin dengan channel ni, merepek-repek. And then terjumpa lah brother Garada ni. Okay, abang Garada ni. Saya tengok dia suka sangat buat audition. Pergi audition, semua pergi kan? Semua pergi. Dia gagal. Diri check lah. Tidak diterima. Iyalah, tidak diterima. Itu membuatkan semangat kan, bang. So, kenapa dia tidak terima? Mungkin bukan sebab dia tidak berbakat. Mungkin sebab bukan bakat itu yang diorang cari lah. Okay, sebenarnya bukan itu yang diorang cari. So, and then kita hari ini kita ada Cikgu Lina. So, last time kita tidak ada Cikgu Lina. Dan kita ada pelakon baru. Okay, pelakon baru ni sebenarnya dia adalah assistant director. Selama syuting ni dia adalah assistant director. Kalau kamu tengok dia dalam episod ketiga tu ada satu orang tu yang duduk di belakang si Didi. Dia lah tu sebenarnya. Okay, kita bukan sengaja-sengaja tu. Ini bukan pelakon, kebetulan. Pelakon ekstra kan. Okay, jadi hari ni adalah tentang cerita soalan. So bermula daripada sekarang, kamu boleh hantar soalan kamu di bahagian komen. Kalau kamu ada soalan, apa saja soalan. Mungkin kamu ni tengah tonton video ni daripada KK, kamu terfikir Lada Tu ni betul ke bikin takut kan. So ini orang Lada Tu yang last talk show dia cakap dia tak terkira sudah dia tinggal di sini berapa tahun. Ya, betul, sebab saya lahir di sini. Ah kan, tak terkira. Jadi aku nak tahu berapa ratus tahun sudah dia tinggal di sini. Saya lahir Lada Tu. So Cikgu Lina, berapa lama sudah di sini? 28 tahun. 28 tahun sudah memang orang Lada Tu lah. Ya. So okay, so dia memang orang Lada Tu. So bila seluruh dunia, seluruh Malaysia cakap Lada Tu di tempat yang menakutkan, kita kena tanya juga orang yang abang berapa lama sudah? 15 tahun. 30 tahun. 30 tahun. Okay. Aku sejak umur baru 28 tahun. Okay. So soalan yang saya mau tanya, sebab saya bukan orang Lada Tu. Sebenarnya saya bukan orang Lada Tu. Saya lahir di Beaufort. Okay, bukan lahir di Beaufort. Sorry. Saya keluarga saya, ibu bapa saya orang Beaufort. Saya lahir di Kota Kinabalu. And then saya bersekolah di Kota Kinabalu. Saya melanjutkan pelajaran di Pulau Pinang. Lepas tu di KL. And then di Kota Belud. Lepas tu di Tenom. Dan akhirnya landing ke Lada Tu dan kahwin sama orang Lada Tu. Sekarang baru jadi orang Lada Tu. So kalau mau cakap pasal Lada Tu lebih banyak, rasanya orang lain lebih layak untuk cerita. Saya cuma mungkin salah seorang orang yang baru di Lada Tu. Jadi kita cerita sama Bang Garada. Apa yang bestnya pasal Lada Tu ni yang orang luar tak tahu? Cuba cerita sebenarnya. Ya. Selamat petang semua. Sambil minum petang ni kami cerita. Okay. Tentang Lada Tu, dia tempat-tempat menarik. Boleh dikatakanlah tempat-tempat pelancongan macam di Semporna, contoh di Semporna, Pulau Mabul. Semporna tu Semporna. Ah, Semporna. Lada Tu. Lada Tu. Kita dah bercerita Semporna. Lada Tu. Di Tongkok. Tempat
Payang, Pantai Payang. Itu hari kami buat syuting sana. Makwau. Nah, ada apa di situ? Tempat-tempat macam perkemahan juga lah, begitu. Piknik, mandi. Maksudnya bang nih, tempat-tempat kita ini masih lagi original lah. Kena original. Masih lagi hutan-hutan betul. Masih dipanggil tu hutan hijau dipanggil. Okey. Lagipun pengunjung-pengunjung semua memang tertarik tempat ini nama Ladatuk. Walaupun sedikit masa dulu dikenal sebagai tempat yang bilang kawasan hitam Ladatuk, tapi sebaliknya tidak seperti yang dijagakan. Memang Ladatuk memang aman lah. Okey. Ya. Sebenarnya sekali saja kejadian tu. Sekali saja. Kan. Lepas tu digembar-gemburkan berkali-kali. Berkali-kali. Kan? Diulang-ulang sampailah benda tu semua tidak ada cerita lain. Cuma ada cerita lain. Confirmlah orang akan mula nampak cerita lain kan. Okey. Jadi itu cerita Bang Garada. So kita belum kenal lagi ni. Boleh berkenalan dulu dengan Bang Grab. Abang Grab semua tahu. Yang semua tahu. So nama saya Rich bin Usman. Ada YouTube channel? YouTube channel pun ada Rich Usman. Okay. Subscribe aja, jangan lupa subscribe. Subscribe ya. So saya punya FB pun Rich Usman. So nanti boleh tengok-tengok lah. Saya pun assistant director kepada Irwan Idris. Sebelum ni pun berjinak-jinak dalam fotografi lah. Umur 30. Sudah kahwin belum? 30. Macam belum kahwin? Sudah kahwin. Sudah kahwin. Nasib. Kenapa soalan gue gitu? Ya, bicara siap. Okay. Mesti kan semua orang tahu kan. Okay. So, memang asal dari Lahadatu juga. Bersekolah di SMK Silabukan. Okay. Dari satu lah. Dari satu sampai lah. Original lah orang Ladatu ni. Ya original lah. Okey. Original. Jadi mau menyanyi lagi lagu original. Boleh. Jadi apa pandangan orang? Tahu kan orang di luar cakap Ladatu ni, orang cakap tak tahu mau pergi mana, Pak. Tak ada apa-apa. Saya dengar di sini ada satu-satunya apa? Badak. Kan? So, boleh cerita sikit apa yang membezakan tempat ni? Kenapa orang kena datang Ladatu? Kalau bab itu memang pun banyak orang yang tanya balik-balik. Macam saya pernah kena juga lah. Kawan-kawan tanya kan, ada apa yang base dengan Ladatu? So kadang-kadang kalau orang tanya begitu kan, kadang-kadang apa yang base di Ladatu? Kalau salah satu apa yang kita tahu sekarang pun, kita di Ladatu ni ada satu-satunya badak ataupun rhino. Okay, di Tabindu yang tinggal satu-satunya di Malaysia ni. Di Malaysia tinggal satu-satunya pun yang ada. Nah, itu pun sekarang pun dia sakit. Dia sakit. Okay. Sebelumnya ada dua, tapi sudah satu tu tiada sudah. Sekarang diawetkan, yang satu pun masih hidup. So kadang-kadang orang yang tidak tahu, tidak pernah belum nampak tu badak, bas pun pergi lah sana. Badak tu ada di Tabin. Itu di Tabin tu badak tu ada satu-satunya tu di Malaysia ni. Bukan Sabah, di Malaysia. Di Malaysia. Satu saja. So, saya pun sudah pergi sebenarnya. Saja je aku bagi chance dia cakap pasal ke badak tu kan. YouTube saya belum keluar lagi tu video. saya sudah. So, dia punya bunyi badak tu, bunyi macam baby gitu. Gitu kan. So, badak tu satu benda yang kita best pasal badak. Apa belum tengok badak kan? Tengok, lihat dalam adu, dalam kaca-kaca televisin tapi belum nampak depan mata. Badak tu tak bakteo abang. Kena pergi. Kenapa? Sebab badak tu dia hanya makan herba. Herba saja dia makan. Dia akan makan herba-herba yang berkualiti tinggi. Nah, itu makanan dia. So kalau di habitat dia, dia akan berjalan di hutan untuk makan sebanyak sekurang-kurangnya 40 jenis herba. Itulah cara dia hidup. Sebab itu bila sekarang pembangunan semakin besar, mungkin hutan habitat kekurangan herba sudah. Ya. So dia punya habitat tu mula terancam. Tinggal dia satu ekor. Mungkin juga gangguan oleh pemburu-pemburu haram dulu-dulu kan. Kan tinggal satu. Jadi yang satu ni pun lagi satu sifat dia ni pemalu. Dia lagi pemalu daripada Cikgu Maya. Cikgu Lina. Badak ni lagi pemalu. Dia pemalu. Sebab tu kalau kamu pergi, kamu kena pergi special arrangement. Baru kamu boleh pergi tengok situ. Macam mana mau pergi? Daftar dulu Kelab Kembara.
Kampung Bara Sabah ni, ni kita arrange, kita bawa kamu pergi. So kalau daftar kamu... tu pun macam cari saya je kan. Betul. Daftar sama dia juga. Okey. Jadi itu cerita daripada Bang Garada sama siapa nama bapak ni? Rich Usman. Okay. Jangan lupa subscribe dia punya channel. Saya adalah subscriber yang pertama, itu yang saya bangga sekali. Boleh pastikan kamu jadi subscriber yang ke seterusnya. Juga pertama. Ya, pertama. Menguluk lah. Ya, betul. Kita kena macam mulu. Kita kena sedari, kita kena ikut. Kita start daripada mesti dari nombor 1 kan. Dulu. Ya, minum kan? Dulu. Mesti start dari nombor 1. Ya. Baru ada nombor 2, ya, betul. Nombor 2. Betul. Kan, kita kena start. Saya pun YouTube ni, saya punya channel ni pun 35 orang. Masa saya start tu 35 orang. Dan dalam masa sebulan, alhamdulillah dia meningkat sampai 400. Sekarang lah 400. Atau kamu tengok video ni akan datang, dia sudah jadi 400 ribu kali kan? Ya. Kita rekod saja. Jadi, sekarang kita tanya. Satu-satunya pelakon wanita dalam kita punya production, Cikgu Lina, kenapa pilih nama Maya? Okay, sebab saya tanya dia mau pakai nama apa, dia cakap Maya. Kenapa pilih nama Maya? Dan apa perasaan dia perlu melakonkan... perlu berlakon, bershooting video klip dengan dua lelaki yang berbeza. Dua-dua tu pun terpaksa menari-menari, dua-dua. So, kita dengar dulu kan. Kalau mengenai perasaan tu, mula-mula syuting memang malu sikit lah. Bukan malu sikit, banyak. Sebab baru kenal jadi memang malu. Tapi mungkin kalau sudah biasa lama-lama, mungkin sudah bolehlah bergaul. Apa soalan satu lagi, Bang Irwan? Menari dengan dua lelaki yang berbeza dalam satu... itu... luar biasa. Luar biasa. Dari biasa pergi luar biasa. Hai, minum dulu. Ada terancam enggak? Terancam. Terancamnya segi. Memang ada bergaduh enggak sama anu? memang enggak dapat dijangkakan, enggak dapat terbayang pun mau menari-nari di tepi pantai. Memang tapi memang seronok lah. Saya seronok syuting, kenal-kenal sama Irwan, Bang Garada, Riz, semua okey. Dadap macam itulah, saya seronok, pengalaman yang baik. So macam mana pula, ada satu scene tu kita buat babak tu awal pagi pukul 5:30 pagi. Dan pada waktu tu sebenarnya saya terkejut tau. Saya cakap, mula-mula saya cakap jam 6. So saya cakap jam 6, lepas tu bila saya ternampak ada orang punya gambar pukul 5:40, matahari tu sudah tinggi. Tiba-tiba saya ubah tu jadual pergi 5:30 kan. Dan pada hari syuting tu pukul 5 pagi saya sudah dapat satu WhatsApp daripada Bang Garada. Dia cakap, di mana Wan? Saya sudah di sini. Semangat jam 5. Jam 5 dia sudah berada di lokasi tu, tempat yang kita syuting di tembok tu. Ya, selepas sembahyang subuh. Selepas sembahyang subuh tu. Okey. So, dia sudah sampai di situ, dia nampak dah matahari yang terbit tu, warna merah, kuning semua tu, nampak apa gitu. Mau jadi contoh attitude-nya ni. Yes, tu. Yeah. That's why bila kita buat apa-apa pun, kita perlu disiplin. Kita perlu menjadi orang yang paling awal. So that's why kita kerja berpasukan kan. Betul. Sebab masa saya minta okay, Cikgu Lina kamu berpandangan, aku tengok je Cikgu Lina punya muka yang macam yang kan, dia berpandangan sama penggerak yang macam itu bukan rahsia kan. Dia punya muka tu yang macam macam mana aku mau senyum ni. Aku tengok macam la ilaha illallah, sengsara dia membuat aku macam okay. Tak sampai lah, patut tidur tak agak-agak. Tak sampai, dia macam yang apa tu aku fikir ni sekarang ni. Saya nampak lah, itu saya nampak dengan jelas. So, that is the challenge. Okay, bila berlakon ni kita kena menghayati itu. Tapi itulah, saya bilang petang semalam kita adakan satu sesi training. Macam mana mau memahami skrip, macam mana mau fahami tentang bila kita berlakon ni, apa yang orang tengok. Kalau dulu-dulu orang berlakon penuhi saja apa kehendak director. Tapi sekarang kita sudah ada
kita bukan lagi perlu melalui stesen TV untuk diluluskan lakonan cerita kita, tidak. Betul. Kita sekarang melalui kita punya subscriber. So makin ramai orang subscribe, makin ramai orang share, itulah membuktikan hasil kerja kita tu diterima. Selagi hasil kerja tu kita tu masih lagi di tahap orang mahu kenal, kita faham. Ha, dia belum lagi lah. Ha, gitu kan. So macam kita pun okay, no problem. So this is a process yang mana kita buat di Ladatu ni. Di Ladatu ni rasanya ramai je. Ramai je budak-budak YouTube kan? Ramai. Ramai. Cuma saya secara peribadi saya memilih untuk letakkan standard yang mana saya pilih kualiti video yang 1080p, maksudnya saya pergi kepada HD walaupun kita shoot 4K sebenarnya. Video kita shoot 4K sebenarnya, tapi kita pergi drop dia pergi ke 1080p supaya semua orang boleh nampak HD. So kualiti dia berbeza, dan benda ni dia perlu seiring. Apa yang seiring tu? Teknologi dia perlu berseiring dengan bakat. So dalam episod pertama, kedua dan ketiga tu saya masih lagi dalam dalam mood saya yang bercerita apa tu. Saya bercerita menggunakan bakat diorang. Diorang cuma menzahirkan, oh begini, buat begini, buat begini. Dia belum lagi gitu kan. Dia masih lagi saya punya cerita. So apa yang kita buat semalam? Semalam kita buat training, kita insyaallah kita akan jadikan benda ini satu benda yang kerap kita kena teruskan, sebab kita mahu diorang bawa watak itu untuk bercerita. Saya punya tugas cuma beritahu kita mau bercerita macam ni, dan semua orang akan mula membawa watak. So, barulah kita boleh pergi ke fasa kedua. So sekarang pun insyaAllah alhamdulillah kita diterima. Cuma daripada feedback yang saya dapat, saya percaya saya kena go for the next level. So that's why malam ni kita tidak ada episod ke 5. Bukan sebab cerita tu tidak ada, bukan. Sebab cerita tu saya mahu diorang menghayati watak tu. Diorang dapat dulu feel betul-betul, sebab kalau diorang boleh bawa watak tu, production tidak akan ambil masa yang panjang. Ya, so dia akan lebih speed. Itu tujuan dia lah. So that's why Cikgu Lina ni, kita kemarin kita brainstorm, dia bagi dia skrip, tiba-tiba Cikgu Lina jadi siapa nama dia? Jerat. Jerat. Dalam skrip tu jerat, tiba-tiba dia jadi jerat. Aku pun skrip mana aku dapat ni, ah belasah lah. So Manggarada jadi apa? Jebat. Peris. Itu pun huru-hara juga dia baca skrip. Dan kita punya pelakon baru ni, dia tidak ada masalah baca skrip. Tapi masalahnya dia sendiri-sendiri siap baca skrip. Jok sendiri. Kan? So itu yang kita mau kasih ngam. Bila kita kasih ngam, barulah cerita tu ada kebersamaan. Nah, itu yang kita tengah usahakan, sebab kita mau orang bukan tengok kita punya lakonan sebenarnya, orang tengok kita punya penyampaian cerita kan. So that's why kita sangat menghargai sokongan daripada semua orang. Kamu punya komen positif, negatif, semua kita terima, sebab itulah menunjukkan yang kamu bagi perhatian kepada kita punya usaha kan. Kita try the best, kita syuting entah mana-mana, kita pergi buat apa semua tu. But sekarang kita perlukan kamu punya feedback. Kalau kamu rasa Cikgu Lina ni sepatutnya buat bawa watak lebih dangerous sikit, contoh jadi nenek ke kan, nenek buat apa-apa lah kan. So kamu bagilah idea. Jadi ada yang tertanya-tanya macam mana macam ada yang komen sepatutnya casting. Sebenarnya Brother Rich ni, kita beritahu lah, sebenarnya Brother Rich ni dia punya, ini adalah lakonan dia yang pertama. Okay, jangan kejam sangat baby, sama dia. Baby. Jangan terlalu kejam sama dia. So give mercy. Keluar. Give mercy. Dia fikir aku edit. Tak ada talk show noise. Ah, ya. So next, apa yang kamu mau tengok? Okay, sekarang kita sebenarnya tengah syuting di Bandar Seri Perdana. Okay, kalau kamu datang ke sini, kamu tahulah, siapa yang tahu ni tempat, kamu komen di bawah. Okay. Next, soalan. Boleh tanya satu soalan. Tadi kita cakap pasal ada tu kan? Soal bagi siapa? Komen? Bagilah. Oh. Apa-apa soalan yang mungkin kau dapat, yang kau pernah dapat, yang mungkin kita boleh jawab. Apakah soalan yang kau ada dalam pikiran sekarang?
kita dengar. Kuat tak? Hah? Kuat tak? Apa pula? Ya. Kadang-kadang terus sudah tengok lakunan. Okey. Kan? Jadi kalau boleh biar dorang kasih bagi watak apa. Contoh macam Ritz, kamu mau saya watak apa? Ini lagi. Oh begitu. Hmm. Watak yang sesuai lah. Ah, watak yang sesuai maksudnya, lah. Maksudnya dia mau kamu cabar dia. Anu, bagilah. Janganlah anu kamu campak saja. Maksudnya dalam komen. Dalam komen. Okay. Yang baik-baik ah, komen baik-baik. Menangis kita ini kalau komen-komen kamu. Okay. So, let's say lah, di Lada tu ni ada ramai orang cakap Lada tu ni tempat yang one thing yang saya dengar mana-mana orang cakap kan, tak ada apa-apa pada Lada tu ni. Memang mana-mana saya dengar orang cakap, tak ada apa-apa, mau pergi mana juga pergi Lada tu ni. Hmm. Kan? So, bila kita buat video ni, adakah kita mau, saya tidak buat sesuatu yang kita mau kasih tunjuk yang kita ada apa-apa? Tidak. Kita tidak juga tunjuk kita perlukan orang mau datang. Kita perlu juga, tapi apa yang kita mau tunjulkan, kita ada identiti kita lah. Kan, identiti. Contoh macam di Lada tu ni, contoh orang di KK lah. Saya faham orang KK, dia akan habiskan masa dia di shopping kompleks. Ya, betul. Shopping kompleks ni sejuk. Tempat yang sejuk. Tempat sejuk. Sejuk kata? Sejuk. Sejuk kata. Ya, betul kan. Waktu saya di KK begitu kan, tempat-tempat itulah. Macam Tanjung Aru. Tanjung Aru sejuk? Ha, sejuk. Mana sejuk Tanjung Aru? Oh, kalau marah orang juga. Nah, itu pendapat dia. Ah, betul. Saya backup lah. Ya, betul. Dia rasa. Ya. Okey, contohlah orang di KK kan. Dia orang habis masa di shopping kompleks. Ya. Macam saya, kalau saya di KK kan, pusing-pusing Imago. Kemudian Imago. 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 Ya. Jadi, saya lebih banyak, saya akan terdedah kepada macam benda-benda yang tidak organik maksudnya. Hmm. Maksudnya kedai lampu yang tidak organik. Ya, ya. Tapi kalau kau datanglah Lada tu, sumpah kita sama kamu, okay. Kamu mau dengar bunyi organik. Maksudnya organik ni bunyi yang tidak ada pencemaran kata. Ya. Kau dengar bunyi burung-burung betul. Kau dengar bunyi hutan cangkrik. Hutan betul. Kau dengar bunyi air sungai. Air sungai. Sungai betul. Betul. Ha. Lepas tu kau tidur Makwa. Malam kan? Kau tidur malam, tidur yang malam yang betul-betul malam. Bunyi jangkrik. Betul-betul tidur lah ni, betul-betul tidur. Ha, kalau orang yang sudah hilang dia punya nikmat tidur malam tu, dia akan faham apa yang saya cakap ni. Betul lah. Ya. Aku dapat rasa sudah, betul-betul kan? Tidur. Ha, kan? Rasa sudah. So, di Lada tu, kita pergi Tabin baru-baru ni, kita pergi Tabin, hutan di hujung tu, kita dengar yang macam, wow! So, kalau kau sudah tidak menikmati bunyi-bunyi yang ya. Macam yang sebenar ni kan, kodok masih ada bang. Kodok masih ada. Betul. Masih ada. Kan, kau kena datang ke Lada tu. Apalagi ada Lada tu, kita ada hutan Danum. Bukanlah kita mau bawa kau pergi hutan. Kita ada bukan setakat hutan di darat, kita ada hutan di laut. Hutan di laut ni macam di Double Bay tu kan. Please ada yang membanggakan lah. Yes, kan? Sebab takkanlah kau mau pergi ke satu tempat yang sama dengan tempat yang lain. Ya, ya. Kalau kau mau pergi tempat yang sama, kau pergi contohlah kalau kau pergi ke di KL ada apa? Kalau panggung dia tu TGV. TGV. Kan dia ada TGV. Tiba-tiba kau pergi KK pun ada TGV juga. Lepas tu kau pergi semua TGV tu lebih kurang sama. Kan bosan. So bila kau datang sini, di sini kau akan jumpa orang-orang yang masih lagi. Sebenarnya kita punya di sini distraction, gangguan di sini masih rendah. So orang-orang di sini tu, kalau kau tengok keliling kan aman damai, relax saja. Kalau kita kasih pusing kamera kan, kau boleh nampak orang yang tengah makan dengan relax saja. Di tempat lain kan, aku tak tahu, berbaris kau mau beli pisang goreng saja. Di sini, ya mau beli pisang goreng, iya kau saja beli. Bukan tak ada orang, maksudnya di sini ni relax. Biasanya kalau orang mau datang ke Lada tu ni untuk mau relax. So that's why kalau orang sudah tahu tempat ni, dia beli rumah, dia nak jual rumah dia. Betul ke tak? Betul. Kan? So, itu benda yang orang tak tahu pasal Lada tu. Apa lagi yang kita boleh tahu pasal Lada tu? Nyaman? Ya, nyaman. Nyaman ke? Oh, patutlah, Pak. Jadi orang kahwin sama siapa? Ada kahwin orang Lada tu? Tidaklah. Bukan Lada tu. Hanya bini orang
Indonesia. Oh, okay. Itu nanti kita simpan. Sudah kawin. Nanti kita simpan. Sudah kawin. Rahsia. Wih, macam ada anu macam ni. Ya. Okay, dapat kita simpan tu soalan. Okay, so sudah kita tahu tempat, kita sudah tahu latar belakang sikit pasal ada tu. Cikgu Linda, cuba cerita sikit. Apakah pilihan makanan yang ada di Ladatu? Kalau orang datang ke sini kan, makanan apa yang berbeza daripada tempat lain? Yang tidak ada di tempat lain? Kalau pasal makanan ni, di sini saya jarang lah keluar di makan di luar. Saya biasa makan di rumah. Iya. Tapi kalau di luar, ada satu makanan ni saya sangat-sangat suka. Okay. Orang panggil apa, pelekuk. Pelekuk. Oh ya. Itu. Ayam pelekuk. Oh, itu pelekuk. Makanan orang ayam pelekuk. Ah iya, okay. Sangat pedas. Oh, okey. Ya. Di sini kita ada suku Bugis. Dia punya kick. Ya. Dia punya masakan lagi. Apa lagi? Selaya. Makanan orang timur apa? Tahu. Mana tahu? Ada juga. Kalau di kot saya ni campuran bapak saya timur sama saya Jawa. Tapi kalau makanan macam suku kaum timur tu macam jagung titi, itu yang makanan tradisi lah dipanggil begitu. Jagung. Jagung tu ditumbuk. Ditumbuk makan sama ikan bakar kah? Tumbuk jadi popcorn. Macam jagung titi tu ditumbuk. Oh, jagung titi. Begitu. Dipanggil jagung titi. Okey. Itu makanan tradisi lah bagi suku kaum sebenarnya bapak begitu. Okay. Begitu. So, Brother Rich kita ni adalah orang suku Bajau. So, yeah. Apa dia punya Bajau. Special macam food? Macam Cina. Okey, kalau Bajau makanan dia banyak orang banyak tahu jugalah kan. Banyak tahu macam sempurna, kebanyakan memang Bajau. Oh ya, sama. Samalah. Ya. Begitulah samalah. Bini ku telefon. Jawab berdosa. Kalau Jawa di sini memang kurang. Apa? Kalau Jawa. Saya Jawa. Okey. Saya Jawa. Orang Jawa. Kalau orang Jawa memang suka makan yang sangat pedas. Ya, betul. Macam kalau makanan ni orang Jawa biasanya suka makan yang tempe tu. Ya, tempe mesti ada. Tempe mesti ada, wajib memang. So itu memang Jawa, orang kata dari Jawa punya. Iyalah, asli okay. Dia. Tapi saya bukan Jawa asli. Sambal, saya sudah campur, mix. Okay. Sekarang Jawa sudah campur aduk. Kira gaduh-gaduh. Macam saya pun. Macam gaduh-gaduh pula. Ya. Macam saya pun, mama saya pun Jawa juga begitu. Okay. Kira sudah gaduh-gaduh, campur-campur. Okay. Jadi kita hari ini kita punya cerita besar lah Datu. So kalau kamu rasa kamu ada soalan yang kamu mau tanya tentang apa saja berkaitan tentang suku kaum di sini kah? Kita bukan juga cerita pasal etnik. Ya, ya. Kita juga cerita pasal gadget. Kalau kamu mau tahu kamera apa kita pakai, boleh. Kamu mau tahu cara syuting, boleh. Tak. Kalau kamu mau tanya, sayang bini. Oh, mesti. Kamu mau tanya apa saja? Kamu komen soalan, kamu bagi soalan apa-apa saja. So kita akan cuba jawab ada apa apa saja kamu punya persoalan. So macam mana ada juga yang mungkin tanya-tanya kalau mengurat orang Ladatu ni macam mana kan. Jadi kena tanyalah orang yang sudah mengurat orang Ladatu. Contoh, ada title bal Ladatu. Title. Apa? Cewek-cewek Lada tu semua cantik. Sebab tu saya kawin orang Lada tu. Oh, itu gitu. saya adalah bapak kepada dua orang isteri yang cantik dengan isteri yang yang saya nak reveal isteri saya lah. Yeah. Isteri ku bukan untuk ditunjul-tunjulkan. So kalau kamu ada lagi soalan, okay, kamu mau tanya pasal next, kita mau syuting apa, kenapa kita ambil masa. Sebab kita punya projek ni adalah 12 minggu. Okay, 12 minggu punya plan untuk kita konsisten buat kerja-kerja seni lah sebenarnya. Okay. 12 episod. 12 episod. Okay, ni termasuk lah ni, talk show ni. Kalau ada macam tu YouTuber-YouTuber lain mau kolaborasi? Yes, boleh. Boleh. Kita jemput kawan-kawan YouTube yang berada di Lahadatu atau sekitarnya, di mana saja kamu berada. Kamu boleh datang, okay, dan boleh komen, and then kita boleh cerita-cerita, kita boleh bincanglah apa story yang kita mau buat. Sebab siapalah kita, siapalah kami tanpa kamu semua, kan? So ada apa lagi mau cerita, mau share? Cerita sih. Apakah perubahan? Soalan terakhir, apakah perubahan hidup Cikgu Lina selepas menjadi Cikgu Lina dan Maya?
Perubahan. Kau nampak saya terutama keluarga lah. Okay. Jangan tanya. Jom apa cerita lepas ni? Dia saya kata, dah tunggu saya di YouTube, tengok saja apa akan berlaku, tunggu. Kawan saya pun tanya, dia hari tu, kemarin dulu dia tanya, apa mau cerita kamu ni? Macam putar balik tu. Dia saya cakap dengan kawan saya, tunggu saja apa akan berlaku tu, tunggu. Tengok saja. So, kita sudah dengar azan, so di sini waktu masuk, waktu maghrib. So, saya harap kita... Kamu dapat kita enjoy this show. So next time kita sambung lagi. Saya harap kamu subscribe channel ni dan jangan lupa tunggu updates. Kita akan sambung lagi episode ni seterusnya. Sebab saya tengah groom diorang untuk dapat angkat watak tu ke tahap yang lebih tinggi. Okay. So itu saja daripada kami. Ya. Jumpa lagi. Subscribe. Jangan dah subscribe. Subscribe. Okay. Surprise. Okay, minum dulu.